Cara mengupload video ke YouTube. Bapak Ibu wajib memiliki akun Gmail yang masih aktif. Ini merupakan syarat wajib jika Bapak Ibu akan mendaftar sebagai pengguna YouTube. Saya asumsikan Bapak Ibu sudah memiliki akun Gmail. Silakan Bapak Ibu masuk ke YouTube dan login terlebih dahulu sebelum melanjutkan dengan mengklik login pada bagian sebelah kanan atas. Masukkan email dan sandi Anda. Kemudian klik logo tambah video pada bagian sebelah kanan atas, lalu pilih upload video. Kemudian klik select file atau drag and drop video. Contoh, cari di mana file video Bapak Ibu, lalu tarik dan lepaskan di upload video. Pada title, buat judul video Anda, prodi, mata kuliah, lalu pertemuan. Tambahkan deskripsi jika diperlukan, seperti kelas dan nama dosen. Scroll ke bawah, pada bagian audience, pilih no, it's not made for kids. Lalu next. Lewati saja. Next. Pada save or publish. Private, artinya video tidak dapat diakses siapapun, kecuali Bapak Ibu sendiri. Unlisted, artinya hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat video Anda. Dalam hal ini, orang-orang yang memiliki link video ini. Public, semua orang dapat melihat video Anda tanpa terkecuali. Lalu, publish. Video Bapak Ibu sudah dapat ditonton di YouTube. Lalu copy video link untuk ditautkan ke e-learning atau dibagikan ke mahasiswa Bapak Ibu. Di sini adalah tempat semua video Bapak Ibu yang telah diupload di YouTube. Untuk dapat melihat channel YouTube Bapak Ibu, kembali ke halaman utama YouTube. Lalu klik foto profil yang ada di sebelah kanan atas. Lalu pilih channel Anda. Di sini adalah semua video Bapak Ibu yang telah diupload di YouTube.